Halo kawan-kawan YouTube, ketemu lagi di channel Pan Lala. Hari ini saya kebetulan lagi ada di Bluebird Surabaya. Nah, kali ini saya ada di Pool Darmo Kali. Lihat belakang saya. Mas, lihat belakang saya, Mas. Tuh. Bluebird Pool Darmo Kali, besar banget. Jadi Bluebird Pool Darmo Kali ini adalah kantor cabang Bluebird yang ada di Surabaya Pusat. Alamatnya itu ada di Jalan Raya Darmo Kali nomor 2 sampai 6 Surabaya. Mudah sekali nyari tempatnya. Sebenarnya ini kantor Bluebird dengan akses yang paling mudah kalau di Surabaya. Jika kalian orang Surabaya, kalian tahu Mall Marvel City. Nah, pool ini ada di seberangnya. Seberangnya Marvel City. Atau biasanya teman-temannya agak lama di Surabaya itu taunya jembatan BAT. Nah, kalian turun jembatan BAT yang ke arah ke Sidoarjo berarti ini. Itu ada di kiri jalan. Di kanan jalan maksud saya. Di kanan jalan itu ada Pool Darmo Kali. Nah, hari ini di Pool Darmo Kali itu sedang ada acara bazar. Tuh lihat, ada umbul-umbul biru. Bazar. Bazar. Nah, kan ada acara bazar. Itu bazar mobil bekas taksi. Mobil bekas taksi, yaitu mobil Vios Limo, Toyota Limo tahun 2013. Hari ini di display banyak sekali. Nah, sampai belakang itu displaynya. Ya, displaynya bazar hari ini. Dan hari ini saya mau update price-nya bazar. Saya mau ngasih kalian info. Kalau datang ke bazar ini, mobilnya yang bisa dibeli yang mana aja, ya kan, harganya berapa aja. Tapi saya tidak sendiri, saya ditemenin sama ini. Dari tadi saya abaikan, ya kan? Saya temenin sama Mas Eka, ya. Mas Eka ini adalah staf GE-nya Pool Darmo Kali. Jadi dia yang rawat mobil, ya. Benar ya, Mas? Betul, betul. Kenalan dulu ya, Mas. Namanya siapa, Mas? Ya, perkenalkan, nama saya Eka Riyadi. Biasa dipanggil Eka sih. Tom Eka. Sementara ini masih satu. Dia ragu-ragu banget, jauh udah menikah sebenarnya. Sudah. Masih mau promosi, enggak kan? Udah ada anak ya, Mas? Ada satu. Ya, tobat, Mas, maksud saya. Ya. Saya akan ditemenin Mas Eka untuk update price-nya. Jadi dari depan sampai belakang kita akan cek semua kondisi mobil, harganya. Gitu ya, Mas, ya? Betul. Terus kalau di bazar ini kredit bisa nggak? Bisa. Jadi untuk bazar kali ini kita melayani, Pak, cash maupun kredit. Kalau kredit ada pihak pembiayaan? Kalau kredit ada pembiayaan. Sementara ini atau langsung ke Bluebird? Kita kerjasama sama Adira ya. Oh, Adira. Cuma selain itu memang biasanya orang mintanya di pegadaian. Pegadaian. Jadi mobil digadaikan? Enggak juga. Enggak juga seperti itu sih, Pak. Oh, enggak. Untuk pembiayaannya bisa lewat pegadaian. Oh, gitu. Jadi ada Adira, ada pegadaian, tapi yang digadaikan bukan mobilnya, suratnya ya. Suratnya. Nanti cair duitnya buat bayar mobil gitu maksudnya, Mas Eka, mungkin ya. Betul ya? Iya. Saya pikir mobilnya digadaikan. Kita mulai aja ya dari depan ya. Dari depan ya. Ikut aja, Bos. Kita ada mobil Gen 3 warna silver metalik, tahunnya 2013 ya, Bos. 2013, pajaknya bulan 11. Ini pajaknya baru apa enggak? Nanti. Pajaknya baru. Jadi terima pajak baru panjang banget sampai setahun ke depan. Jadi kalau kalian beli mobil ini pajaknya baru. Ya kan, terus berikutnya ada warna burgundi. Tahunnya 2013 ya. Sama ya? Sama. Bulan 12 pajaknya. Juga terima pajak baru. Jadi gini, kita ada opsi sebetulnya. Ini kan habisnya 2012. Bisa nanti untuk pembayaran pajaknya itu kita yang bayarin, atau pihak customer sendiri yang mau bayar. Jadi nanti dipotongkan sebagai diskonnya seperti itu. Jadi ada diskon tambahan. Ya, benar ya? Diskon tambahan senilai pajaknya mobil. Oh iya, Mas Kak, saya mau tanya dulu. Untuk hari itu kan bazar. Bazar kan pasti ada diskon tuh. Betul. Jadi gimana diskonnya? Jadi ini apa? Kalau untuk Gen 3 ini kan harga OTR-nya 19,5 ya. Untuk kali ini, bazar kali ini tuh kita ada diskon 7,5. Diskon 7,5 juta. 7,5. Nah, khusus yang ini khusus, karena pajaknya khusus bulan 12. Betul. Tambahin lagi diskonnya. Tambah diskonnya pajak. Tambah diskon senilai pajak. Jadi sama aja kalian diskon 7,5 juta plus pajak baru. Iya, benar, Bos. Betul. Oke, lanjut. Sebelahnya kita ada mobil Gen 3 warna hitam metalik. Sama nih berarti. Dia dapat bonus pajak baru nih. Bulan 12 pajak baru. Itu berlaku hari ini doang? Berlaku untuk hari ini aja. Teman-teman, itu hanya berlaku hari ini doang, hari Sabtu tanggal 16 November. Bener cuma hari ini, misalnya besok gitu. Kalau untuk besok kemungkinan masih bisa. Kemungkinan masih bisa. Yang bener, Bos, bisa apa enggak? Cuma kita utamakan untuk hari ini aja dulu. Diutamakan untuk kalian yang datang hari ini, kalian dapat diskon 7,5 juta dan pajak baru untuk mobil yang pajaknya mati bulan 12 kayak yang ini tadi dua gitu ya. Terus ini pasti platnya belum jadi nih kalau begini nih. Iya. Plat hitamnya belum ada.
masih proses warnanya Red Mika, tapi udah ada tulisan DP. Ya ini udah ke DP. Udah ke DP. Oke, standar ya. Oke, kita lanjut. Ini Gen 2, tahunnya 2013 juga. Pajaknya bulan 5, standar ya. Jadi teman-teman Bluebird Surabaya sebenarnya sampai sekarang masih punya Gen 2, tahunnya yang 2013. Kalau 2012 masih ada nggak? 2012 tuh kita udah habis. Udah habis. Oke, 2012 di Surabaya udah habis, tinggal 2013. Berikutnya juga ada Gen 2. Sini Pak. Hey. Tahun 2013. Terus Gen 3 tahun 2013. Ini berlaku sama kayak tadi, pajaknya baru ya. Bonus pajak ya. Bonus pajak. Oke. Okay. Terus kita lanjut ke sana ya. Panas. Panas kita. Kita lanjut yang sini dulu. Nih ada mobil yang kelihatannya tuh istimewa banget. Ini udah upgrade full. Dia warnanya apa ya? Dia tuh Red Mika tapi terang. Mendekati merek ini juga enggak sebenarnya. Nah. Ini mobilnya siapa sih sebenarnya nih? Pak Adi. Pak Adi. Ini mobilnya Pak Adi katanya. Iya kan? Sini dong, Pak. Sini dong, Pak. Sebentar, Pak. Sini, Pak. Sini, Pak. Ini ada yang punya mobilnya nih soalnya. Nah, ini gini kawan-kawan, mobil ini ternyata udah laku. Ini pembelinya, ya kan? Pak, kalau Bapak yang beli dapat diskon khusus enggak? Sekarang saya mau tanya, Pak, mobil ini Gen 3 tahun 2013, ya kan? Terus ada upgrade, upgrade-nya apa aja? Upgrade-nya pertama, grill-nya sini, jadi kita ganti chrome. Ini grill-nya di chrome atau beli grill chrome? Grill chrome. Beli grill chrome. Terus. Terus ininya, dikasih apa nih, rumahnya plat nomor ya. Oke. Terus ini lampunya, headlamp. Dia pakai eagle eye. Bukan yang eagle eye, kalau yang eagle eye ini nanti dua. Ini yang? Ini yang bawaan kayak aslinya. Jadi ini headlampnya Vios G dipasang di sini. Iya. Oke, okay, terus ada lagi? Fog lamp. Ada fog lampnya. Lamp yang LED sama electric mirror. Oh iya itu ya. Dia pakai electric mirror juga. Terus peleknya pakai apa nih, Pak? Peleknya pakai black polish copotan. Copotan ya, second ya? Second. Ada bocoran nggak harga pelek berapa? Sekitar kurang lebih sama ban itu sekitar 7 lah. Peleknya aja 7 juta. Ini masalah selera sebenarnya, guys. Baru. Iya kan? Bannya baru. Baru bannya. Oke, interior ada tambahan? Interior di TV. Dia pakai double din. Layar sentuh. Layar sentuh. Yang murahan apa yang enggak? Ya, standar biasa. Oke, ini mobil ini jangan teman-teman tawar lagi. Jadi udah laku ya ini pembelinya. Oke, terima kasih, Pak Adi. Okay. Kita lanjut ya, Mas Eka ya. Yang sebelah sini, ini pajaknya bulan 2, nanggung banget. Ini tahunnya 2013 juga, Gen 3, warnanya putih metalik. Kalau yang ini berarti cuma dapat diskon besar 7,5 juta, begitu. Betul. Nah itu bedanya sama yang tadi. Oke, jadi kalau saran saya, kalian pilih yang tadi, yang bulan 12, jadi dapat pajak panjang. Oke, terus bos, ini bulan 12 juga nih, warnanya orange. Ini sebenarnya mobil yang ada di Pulau Kenjeran kemarin nih. Jadi kita titip di sini, kita jualin di sini. Sebetulnya juga ada pengunjung pasar yang minat gitu. Berlaku hal yang sama dengan yang tadi, ya. Terus ini juga stok. Stoknya juga. Tahunnya? Tahun 2013 semua. Terus? Oke, dua. Jadi memang kita untuk stoknya itu kan ada dua tahun. Ya. Sorry, ada dua tipe. Gen 2 sama Gen 3. Kalau untuk tahunnya semuanya sama 2013. Oke. Okay. Oke, teman-teman, itu ya. Terus warna putih Gen 2 2013. Jadi kalau Gen 2 kayaknya pajaknya semuanya bulan 5. Iya. Iya, bulan 5. Ini ada yang bulan 8 nih. Bulan 8 warnanya hitam metalik. Untuk kualitas cat, kalau dari tadi dari depan sampai sini itu sama semua, semuanya catnya baru dan pasti tidak ada yang lecet kalau catnya Bluebird. Begitu ya. Bisa dipastikan ya. Bisa dipastikan. Nah sebelah sini ini ada deretan Gen 2 di belakang. Ini sebelah sini ada deretan Gen 2. Bos, sebelah sini ada deretan Gen 2 di belakang. Nah itu ada warna putih abu-abu. Terus ada warna hitam.
putih lagi, abu-abu sama hitam. Ini dijual semua ya, free semua ya? Free semua. Tahun 2013. Pajaknya rata-rata bulan 8 sama bulan 5. Mobilnya standar semua. Standar. Ada yang upgrade enggak? Ada sih. Mana, Mas? Sebelah sana. Ayo, ayo, Mas, ayo, Mas. Mas. Kita ikut sini. Kita cari yang upgrade. Mana sih? Yang putih. Oh, iya, 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 iya. Ini ada mobil upgrade 1 unit Gen 2 tahun 2013. Ini termasuk kategori upgrade apa enggak sih? Kalau ini upgrade catnya ini. Oke, ini cuma cat ya, variasi ya, cat doang. Jadi ya, ini update catnya doang. Jadi gini, teman-teman sebenarnya diberi kesempatan kalau beli mobil ini masih bisa milih mau pasang velg yang gimana, bener ya? Betul. Jadi nanti teman-teman bisa pesan velgnya yang gini, yang gini, yang ini gitu bisa. Nanti Mas Eka yang nyarikan gitu. Update-nya apa aja nih Mas Eka? Jadi mulai dari body ya. Mm-hmm. Di sini ada body kit. Body kit terus body kitnya sendiri ini kisaran harganya 4 juta. Terus ada spoiler. Spoiler ini harganya 900.000. Terus jadi body kit sama spoiler 4,9. Oke. Okay. Rp100.000. Oke, 5,2. Terus? Terus untuk lanjut ke depan, gak ada lagi? Sudah gak ada lagi nih. Oke, jadi upgrade-nya 5,2. Interior? Untuk interiornya di sini, backlit-nya sudah di-update ini ya. Oh iya, dia pakai backlit apa cover jok? Dia pakai backlit. Kemudian ada cat, trim pintunya dicat. Dashboardnya dicat, panel AC juga dicat, setir sudah di backlit, ya. Power window nggak ada nih, power engkol. Oke, okay. Terus apa lagi ya? Dan untuk harganya? Harga backlitnya sama? Harga backlitnya di sini 2 juta. 7,2 di total. Betul. Terus door trimnya ini? Door trimnya ini sama dashboard. Itu juga nambah 900, 7,2 tambah 900, 8,1. Total upgrade-nya 8,1, harga mobilnya berapa? 7,5 itu harganya, kepotong 7 juta berarti tinggal 70 juta tambah 8,1, 78,1. Jadi buat teman-teman, untuk mobil ini 78,1, masih belum ada upgrade velgnya ya. Nah, itulah, semua unit sudah kita videokan ke kalian. Nanti akan di video ini juga nanti akan ditambahkan video detailnya dari unit-unit tersebut. Oh, kurang ini deh kayaknya nih. Ini ada Gen 3 nih di sini. Iya kan? Ada. Oh iya, sini. Kita kurang. Ini ada Gen 3. Oh iya. Tuh, itu ada Gen 3 warna merah Ferrari. Terus ada 2 unit merah Ferrari. Sama ada warna kuning tuh, Pak. Kuning juga. Sini teman-teman kalau mau lihat warna kuning silakan. Merah Ferrari juga keren banget nih. Ini merah Ferrari ada yang bulan 12 loh. Ini menarik banget nih. Bulan 12 berarti pajaknya panjang. Ya kan? Ya Pak Wito ya. Ini pajaknya bulan 12. Iya, panjang kan? Kalau pajak bulan 12 sama semester tahun 2014. Oh gitu. Jadi lebih istimewa kalau 2012. Istimewa. Ini katanya ini Pak Wito ya. Pak Wito ini dia itu apa ya? Sales senior. Saking seniornya sampai mangka. Ya. Rambutnya putih. Ya terus ini ada warna kuning satu Gen 3 tahun 2013 juga. Pajaknya bulan 2 tapi kalau saya sih lebih tertarik yang itu, Bos. Karena bulan 12. Ya. Oke, itu teman-teman ya. Oh iya, kuning juga ada tambah nih. Ada upgrade-nya. Jadi gini Pak, biasanya memang kita pilih warna yang istilahnya pasaran kan ya. Hitam, putih, burgundi gitu. Tapi belakangan ini ada permintaan dari customer. Ternyata pengen juga sih warna yang lain. Contoh kayak yang tadi ada orange. Kan? Ini kita coba kuning. Oke. Okay. Ternyata ya laku juga gitu. Oke, okay, teman-teman boleh lihat warna kuning sini interiornya. Bo. Ini juga backlit. Backlit. Ini lebih kayaknya lebih beda lagi nih backlit. Kemudian ada backlit setir juga. Oke, terus untuk trim sama dashboard mereka sebenarnya enggak dicat, cuman dia panel AC-nya dicat. Kemudian rumahnya head unit dicat.
membeli aksen spotnya. Ini aksen spot namanya. Oke. Okay. Oke, okay, itu aja berarti ya. Enggak ada lagi ya unit lainnya. Untuk stripping dari backlitnya juga dibuat seperti ini, jadi sporty banget. Teman-teman tidak terlalu risih, nanti kalau warna kuning terlalu banyak biasanya risih kita kan di dalam. Tapi ini enggak bikin risih, ini sporty. Untuk backlit harganya berapa ini? Untuk backlit sama, yang tadi 2 juta. 2 juta. Backlit sama harganya 2 juta sudah termasuk dengan backlitnya stir ya. Jadi teman-teman yang ada di sekitaran Surabaya, Jawa Timur, untuk acara basar hari ini hari Sabtu tanggal 16 November 2019, teman-teman bisa datang ke sini. Kemudian pembelian bisa melalui cash maupun kredit gitu tadi ya. Kalau kredit teman-teman pilih mobil ke sini, dikasih tanda jadi di sini, habis itu silakan lanjutkan proses kreditnya. Walaupun nanti misalnya selesainya lunasnya itu masih 2 minggu lagi atau sebulan lagi, masih berlaku enggak harga basar? Masih berlaku. Jadi harga basar tetap berlaku walaupun proses kreditnya nanti lebih dari 2 minggu gitu misalnya. Ya, gitu ya Pak Eka? Betul. Maksimal kita batasin 1 bulan. 1 bulan maksimal tanda jadi, kalau proses kreditnya belum selesai harganya berubah. Kita anggap ini gagal. Dianggap gagal. Jadi gitu ya teman-teman, informasinya bermanfaat sekali. Nah, untuk kawan-kawan yang nanti lihat video ini, silahkan komentar aja gak apa-apa, atau hubungi langsung nanti nomornya Mas Eka, saya tuliskan di deskripsi video, atau datang ke sini langsung ketemu dengan Mas Eka juga boleh. Nanti dia akan membantu langsung gimana kalian memilih unit yang paling bagus gitu ya. Betul, seperti itu ya. Okay. Lebih enaknya mungkin untuk hari ini ya kan ya, untuk hari ini dimanfaatkan lah untuk kalian datang langsung lihat unitnya secara langsung, jadi lebih enak lagi. Okay. Daripada via telepon. Oke, itu aja liputan basar hari ini. Terima kasih banyak sudah nonton video ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia dan berada di tengah-tengah keluarga yang